Alhamdulillah alladhi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan wa ja'alana min ar-rashidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa fi ayatin al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Shadaqallahu alazim. Masyaallah muslimin wa zumratan mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kembali kita perbaharui rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Di tengah banyaknya orang yang diuji dengan sakit, kita diberi sehat oleh Allah. Di tengah banyaknya ujian terhadap iman, Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa hadir dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita adalah dalam keadaan beriman. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya iman dan sesungguh-sungguhnya takwa. Bimtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Berupaya untuk senantiasa melakukan apapun yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Masyaallah muslimin wa zumratan mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah saudaraku sekalian bahwa sesungguhnya harta dan kehidupan dunia adalah satu keniscayaan yang tidak mungkin kita tinggalkan. Tetapi sebagai orang yang beriman, orang yang berislam, Islam dengan syariatnya telah mengatur dengan detail bagaimana kita menyikapi harta dan dunia. Banyak orang yang tergelincir dengan kemegahan dunia dan lupa akan akhirat. Dan hanya sedikit orang yang menjadikan dunia dan hartanya sebagai amal kebaikan yang dia jadikan sebagai jalannya menuju kebahagiaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa yang menginginkan balasan dunia semata, dia akan mendapatkan balasan itu. Tapi ketahuilah di sisi Allah, Allah sudah siapkan balasan dunia sekaligus balasan akhirat. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Harta hakikat
singkatannya dalam bahasa Arab bermakna condong, miring. Maka setiap orang punya kecondongan dan kemiringan terhadap harta. Tetapi kalau harta itu jatuh di tangan orang-orang yang soleh, jabatan dunia itu jatuh di tangan orang-orang yang soleh, maka dia akan menjadi baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'mal malus soleh lil mar'is soleh." Alangkah baiknya harta itu dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang yang soleh. Tidak ada larangan dalam Islam untuk kita menjadi kaya sekaya apapun. Tidak ada larangan. Tetapi jika kekayaan, jika harta yang kita miliki itu kemudian membuat kita lalai dari mengingat Allah, kemudian membuat kita sombong dalam kehidupan duniawi, kemudian membuat kita bahkan lupa akan akhirat yang sesungguhnya kita pasti akan berakhir dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat tersebut, maka itulah yang benar-benar diantisipasi di dalam Islam. Makanya dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang harta ini. Satu sisi harta disebutkan sebagai perhiasan dunia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 16. Di sisi yang lain Allah menyebut harta itu sebagai ujian. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahmun. Di sisi yang lain Allah menyebutkan bahwa harta itu adalah sesuatu yang melalaikan dan adalah senda gurau, permainan semata. Tetapi hakikatnya bagi seorang muslim, harta adalah wasilah, jalan, wadah untuk bisa melakukan amal soleh, sebanyak-banyaknya amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Inilah yang dipertanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, terutama sahabat-sahabat yang miskin yang tidak dianugerahi oleh Allah harta yang banyak. Mereka mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika kami puasa, orang-orang kaya berpuasa. Ketika kami sholat, orang-orang kaya sholat. Ketika kami bahkan memperbanyak sholat kami, banyak juga sholatnya orang-orang kaya. Tetapi ketika orang-orang kaya itu berinfak di jalan Allah, tidak ada yang bisa kami infakkan. Tidak ada yang bisa kami sedekahkan, ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan hati sahabat-sahabatnya yang dibatasi oleh Allah rezekinya? Ketahuilah saudaraku sekalian bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Wa tabassumuka ila akhika shadaqah. Kamu senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Kullu khutwatin tahtuha ilal masjid hiya shadaqah. Setiap langkah yang kamu langkahkan untuk menuju masjid dalam rangka ibadah adalah sedekah. Maka ambillah posisi-posisi amal-amal baik itu untuk menutupi keruh kekuranganmu terhadap orang-orang yang kaya. Begitulah Rasulullah memberikan motivasi tersendiri kepada sahabat-sahabatnya yang ditakdirkan oleh Allah. Ada yang memang kaya raya dan ada yang Allah batasi. Dan hal ini tidak lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, bahkan dalam teks yang sama.
ayat yang hampir isinya itu adalah mirip. Misalkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Allah lah yang melapangkan harta kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah lah yang membatasi harta kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kembali dalam surat Al-Isra ayat 30, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sesungguhnya Tuhanmu lah yang melapangkan harta kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Dialah Allah yang membatasi harta kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kembali lagi dalam surat Ar-Rum ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Apakah mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya Allah lah yang melapangkan harta bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah lah yang membatasi harta kepada siapapun yang Dia batasi. Masyiral kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam surat Saba ayat 36, bahkan ada dua ayat yang hampir sama isinya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakanlah bahwa sesungguhnya Tuhanku lah, Allah lah yang melapangkan harta bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Dialah Allah yang membatasi harta bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Berulang-ulang kali ayat ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini sesungguhnya punya makna tersendiri. Ada pesan khusus bagi orang-orang yang beriman agar menyadari ketika dia kaya, dia mesti sadar kekayaannya itu adalah atas ketetapan dari Allah yang mengkayakannya. Dan ketika pun dia miskin, sesungguhnya kemiskinan yang dia derita, yang dia alami itu adalah bahagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apakah dia kaya ataupun dia miskin, dia akan menyikapinya dengan sikap yang terbaik. Inilah ajaran Islam. Inilah syariat Islam. Bagi orang-orang kaya ada aturan tersendiri terkait dengan harta kekayaannya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sebahagian dari harta yang ada di genggaman mereka itu ada haknya orang lain, baik yang meminta-minta ataupun yang tidak mau meminta-minta. Ada hak Allah untuk dititipkan di masjid. Ada hak Islam untuk dititipkan dalam dakwah syiar Islam. Ada haknya anak yatim untuk ditunaikan sebagai kewajiban. Ada haknya duafa untuk ditunaikan sebagai kewajiban. Begitulah Islam mengajarkan kita bagaimana menyikapi harta ini. Dan sesungguhnya harta ini akan mampu menghantarkan kita kepada surga, dan sekaligus mampu akan menghantarkan kita masuk neraka. Ketika kita di jalur yang benar, mengikuti kehendak Allah terhadap harta yang Dia titipkan kepada kita, maka kita akan masuk surga dengan harta tersebut. Tetapi jika kita melanggar aturan Allah terhadap titipan harta yang Allah telah berikan kepada kita, mungkin itulah jalan kita masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga orientasi hidupnya seorang muslim tidaklah semata terbatas hanya di dunia saja, tetapi bagaimana dia memikirkan kehidupan akhirat. Dunia dapat dia nikmati dengan kehendak dan takdir Allah. Di akhirat dia dapat selamat dengan hasil hisab perhitungan yang telah Allah siapkan untuknya. Dan ketahuilah saudaraku sekalian, semua itu telah ditakdirkan Allah
kepada hambanya bahkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, innallaha kataba maqadirul khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Allah sudah tetapkan takdir kita, termasuk diantara takdir yang telah ditetapkan Allah itu adalah bagaimana rezeki, harta yang akan kita kuasai di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu an tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alayhi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa dhanu bi habbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuslamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu waliyyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dad-din. Allahumma ansurna wa ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran azizan wa fathan qariba. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wa al-fusuq wa al-isyan wa ja'alna min al-rashidin. Allahumma sallimna min afati al-dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udhu bika min al-barsh wal-junun wal-juzami min sayyi'il asqam. Rabbana atina fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil-adli wal-ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.